Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel ini, channel Heru Wesi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan konten tentang pembuatan kerang mobil untuk mobil Grand Max ya teman-teman. Dan ini kelanjutan konten yang kemarin kita sudah upload ya teman-teman. Kelanjutannya seperti ini, dan masih bersama Mas Nopri, tenaga ahli kita. Ini kita untuk langkah selanjutnya pembuatan keranjang Grand Max ini, kita memasang jari-jari yang ada di depan ini, di belakang kepala mobilnya ya teman-teman. Posisinya seperti itu, kita akan isi jari-jarinya seperti yang di samping-sampingnya ini ya teman-teman. Seperti ini, dan keranjang mobil Grand Max ini nanti rencana yang punya mobil akan untuk memuat buah sawit ya teman-teman. Tetap kita siku walaupun sudah digaris ya teman-teman, supaya nanti tetap lurus. Pekerjaan keranjang mobil ini sudah dikerjakan sekitar kira-kira sehari ya teman-teman, dan ini kita lanjutkan lagi untuk pengelasan pemasangan kerangnya. Ini sudah terpasang semua jari-jari yang di depan ini teman-teman, tinggal pengelasan pul untuk sambungan-sambungan yang sudah kita rakit ya teman-teman, seperti ini. Dan elbow yang kemarin kita belum pasang yang di depan, sekarang sudah terpasang. Ini ada juga anggota kita juga lagi masang bikin pagar ini, untuk keranjangnya sudah dirakit dan pengelasan pulnya. Untuk teman-teman terutama teman-teman bengkel pemula seperti saya juga, mungkin belum tahu cara perakitannya, bisa nonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, bagaimana caranya untuk membuat keranjang seperti ini.
untuk langkah selanjutnya kita akan membuat padnya atau pengaman kepala mobilnya. Nanti kita ini posisinya lagi disetel dulu di bawah. Setelah dirakit nanti baru kita pasang di atas ya. Di atas ya. Nah, ini teman-teman padnya sudah kita pasang seperti ini. Pengaman kepala mobilnya sudah kita pasang. Kita rakit seperti ini. Jadi kalau kita nyetelnya dari bawah, kita langsung tempelin aja ke bagian yang akan kita tempel seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita kerja ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan membuat pintu yang di belakang. Teman-teman, keranjang yang kita bikin tadi sudah kita pasang di mobilnya, mobil Grand Max, dan sudah dicat hitam, sudah terpasang seperti ini. Yang memasangnya anggota kita juga ini Mas Jaja yang paling manis. Seperti biasa anggota kita juga. Ini posisi yang sudah terpasang seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya pas. Ini ukurannya sudah dipasang, dan ini ada penambahan untuk pintu belakang, dikasih siku juga supaya untuk memperkuat pintunya. Ada tambahan juga skor-skor seperti ini supaya untuk kekuatannya lebih kuat lagi, dan untuk muat sawitnya aman, tidak penyok-penyok. Ini permintaan yang punya mobil ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah terpasang di mobilnya Grand Max. Kita coba dulu, kita lihat seperti apa bentuknya, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah terpasang di atas mobil. Seperti itu ya teman-teman, bentuknya sudah terpasang di atas mobil Grand Max. Nah, itu mungkin teman-teman ya, tutorial pembikinan keranjang mobil untuk mod sawit seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman mungkin yang belum subscribe di channel ini, bisa di subscribe ya teman-teman, bergabung di channel ini supaya channel ini cepat berkembang. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa dibagikan juga ya teman-teman, channel Heru Besi ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe di channel ini mendapat imbalan yang setimpal buat membantu channel ini ya teman-teman.